kulit ular gitu panjang. Tengok tuh atas lampu tuh. Terkejut juga begini panjang. Nih. Hai semua, kembali lagi ke YouTube channel. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Sekarang ini kita dalam perjalanan pergi ke Sinawe, Jalan Papar Lama di sini Borneo, guys. Hari itu kita ada membeli 1000 keping jubin di sini, tapi tertinggal pula 10 keping. Jadi sekarang ini kita akan singgah ambil dulu 10 keping nih, baru kita teruskan perjalanan untuk balik kampung, guys. Oke. Stay tune, semoga Anda semua terhibur dan dapat menikmati apa saja manfaat di dalam channel ini, guys. So, hari itu kita ambil yang ini. Sekarang kita teruskan perjalanan untuk balik kampung, guys. Kampung ni kita singgah beli tuntun ataupun siput sedut di tempat ni, guys. Memang sangat popular siput sedut di kampung ni. Tengok tu, guys. Wow, ini dalam pot memancing ni. Memancing yang paling best. Sekarang kita sudah di Kuala Penyu, daerah Kuala Penyu. Okay, guys. Hello. Hello, Uku. Hello, Uku. Kita sudah sampai, guys. Halo. Wow. Don't jump, don't jump. Lompat-lompat dia. Inilah dia. Jubin yang kita udah hari itu. Nah.
jubin yang kita order hari itu, guys. Ini lah dia. Sudah sampai. Dan juga ini semen untuk kita buat lantai nanti. Ada 10 karung. Ada ular masuk lah, guys. Ular masuk dalam rumah nih. Sebab tiada orang tinggal. Ini pipe untuk kita buat lampu nanti. Takut pula masuk rumah nih, guys. Ada ular. Coba kita on lampu dulu. Sudah lama kan tidak datang sini. Kipas lampu semua masih berfungsi. So di atas mungkin ini ada ular, sebab kita ada nampak kulit ular tadi kan. Jadi kita akan hati-hati lah. Nah, ini bilik. Sekarang ini dia punya lantai. Lantai ini kita mau upah tukang untuk memasang tile. Oh ya, tandas leaking ya. Leaking pula tandasnya. Papa pun besok baru buatlah. Ini pun kita mau pasang kipas juga, guys. So beginilah keadaan rumah ini bila tiada orang tinggal. Ginilah keadaan dia, guys. Ini ada pelbagai lampu kita sediakan untuk proyek hari esok. Kita pasang di sana lah. Satu sini lampu, satu sana lampu. Oke lah. Satu, dua, tiga. Iyalah. Inilah dia keadaan sekelilingnya, guys. Kalau tak ada orang tinggal lah, macam inilah keadaan dia. Kita sibuk di bandar untuk cari duit. Jadi bila balik kampung tengok rumah, ada agak semak sikit lah. Ini kita kena hati-hati, guys. Sebab di atas sana tuh ada kulit ular sudah dibetukar. Tukar kulit sudah dia. Atas bumbung pula tuh. Yang tuh jun. Ini juntai nih, guys. Itu kulit ular.
kulit ular gitu panjang. Tengok tuh atas lampu tuh. Terkejut juga begini panjang. Nih. Inilah labu suburo dia. Suburo. Lada pun masih berbuah. Ada sudah buah dia. Nah, tapi ini daun dia, ini maksud dia guys, dia kuning-kuning, dia punya daun ini diserang penyakit nih. Diserang penyakit. Bahaya rumah ini guys, kalau kita tidak tinggalkan, kalau kita tidak tinggal memang bahaya. Ada ular, ada binatang buas pergi masuk. Di sini nih masih apa, musim hujan lagi kan. Itulah yang berlaku. Halo, kenapa masuk-masuk rumah? Oke guys, baiklah, sampai sini saja perkongsian saya kepada Anda semua pada kali ini, pada petang ini. Selamat berhujung minggu kepada Anda semua. Hari ini hari Sabtu. Dan sekarang ini kami telah selamat tiba di kampung halaman dan sudah melihat keadaan rumah. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Dan kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya guys.